Saudara memperingati Hari Guru Nasional dan bersamaan dengan haul ke-99 tahun Tino Sidin, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul bersama Museum Tino Sidin di Bantul menggelar kegiatan pembinaan dan sarasehan tentang metode mengajar ala Pak Tino Sidin. Ya, dalam kegiatan tersebut selain dilaksanakan doa bersama, juga dikenalkan kembali metode mengajar khususnya menggambar yang telah dilakukan oleh Tino Sidin. Sarasehan Fasilitas Museum Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2024 dengan tema metode menggambar ala Pak Tino Sidin dalam menunjang pembentukan karakter anak digelar di Museum Tino Sidin bertempatan dengan haul ke-99 tahun Tino Sidin dan peringatan Hari Guru Nasional. Sosok Tino Sidin yang dikenal sebagai seniman pendidik dinilai merupakan salah satu legenda anak-anak Indonesia yang dikenal di tahun 1970-an hingga 1990-an. Di antaranya mengisi acara yang sangat terkenal di TVRI Yogyakarta, yaitu Gemar Menggambar, yang kemudian hijrah ke TVRI Pusat Jakarta. Dengan metode menggambar yang mudah diikuti dan menyenangkan, sehingga dikenang sebagai guru dengan jutaan murid yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Metode mengajar dan menggambar Pak Tino Sidin dinilai sebagai metode mengajar yang baik untuk diterapkan oleh guru atau pendidik agar anak-anak didik memiliki gairah untuk belajar menggambar sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter anak. Seperti dari mulai mempersiapkan alat, metode menggambar yang hanya menggunakan garis lurus dan garis lengkung hingga merapikan kembali alat gambarnya. Bagaimana Pak Tino menjadi pribadi yang sangat konsen dan mengetahui kemampuan setiap anak. Beliau memberikan kesempatan semua berproses dan pada akhirnya Pak Tino sematkan kata bagus pada karya siapapun karena Pak Tino tidak kepingin melukai, mengurangi intensitas rasa semangat belajar anak. Dan saya rasa konsep-konsep semacam itu sampai kapanpun itu harusnya menjadi bisa diteladani, menjadi contoh guru Indonesia hari ini maupun masa depan. Selama ini Pak Tino Sidin 20 tahun di TV, metode mengajarnya yang sangat mengenal di masyarakat, terutama anak-anak di zamannya, itu masih relevan dengan zaman saat ini. Dan itu perlu dibumikan lagi, perlu disampaikan kembali kepada masyarakat. Nah, melalui momentum hari ini, haul Pak Tino dan Hari Guru, itu maka diajarkanlah sarasehan tentang Pak Tino Sidin dengan tema metode mengajar Pak Tino Sidin yang berguna dalam menunjang pembentukan karakter anak. Momentum peringatan haul ke-99 tahun Tino Sidin dan peringatan Hari Guru Nasional kali ini dimamerkan hasil karya menggambar anak-anak dari kegiatan sekolah menggambar yang diselenggarakan oleh museum. Pada kesempatan peringatan Hari Guru tersebut juga dikenangkan sosok Pak Tino Sidin juga sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Demikian Margo Laras dari Bantul melaporkan.